ô sa aham hăng bàn tê sang sa ra vá ta tu to mo cha na ta ya ti sa ra ne na sa na vang sama nakatang upo silang tamang ya cami anu katwa silang teta bante

samana gatang upo sata silang tamang ya chami. anu kahang katwa silang te ta ne O kasa Aham Pantai Sang Sara Wata Dukato Mojana Taya Ti Sara Nena Saha Nawaga Samang gatang ka tang u po ta si lang tamang ya cha anu gahang hang si lang te ta mi ama pante namo dasa bhagavado arahado sama sambudasa namo dasa bhagavado arahado sama sambudasa namo dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Udang Saranam Udang Saranam Gajami พุทธ so, so ังสารนังกัจจามิทามังสารนังกัจจามิทามังสารนังกัจจามิสังกังสารนังกัจจามิสังกังสารนังกัจจามิ

සරණං කඡාමි ඩුඩයම්ඹි සංගම් සරනම්ගචාමි ටතියම්පී සංහන් සරණං කඡාමි ඩාඩියඹි බුඩම් සරනම්ගචාමි Ta ti yam pi pu Saranang sa ra yam pi tha saranang sa yam pi tha saranang sa Tadi yang bi bisa nggak saranam gacami. Tadi yang bi bisa nggak saranam gacami. Saranagama beri panati patah veramani sikha padang samadhiyami aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup adinadana veramani sikha padang samadhiyami Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Abrahmataria, weramani sama samadiami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan yang tidak suci. Musawadha, weramani sikap padang sama Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Sura meraya Maja pamata Sikap padang samadiyami aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran wikala bojana Wiramani sikha padang samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan pada waktu yang tidak sesuai. Naca kita wadita wisuka dasana mala ganda. Wilepana, Garana, Mandana, Wipusanathana, Weramani, padang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat serta mendengarkan hiburan dan tontonan yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha memakai bunga-bungaan, wangi-wangian dan alat-alat kosmetika untuk menghias dan mempercantik diri. Occasayana Mahasayana Weramani sikha padang samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Meta sahagatena cetasa sabapana Paritwa, wiharanang, samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk tinggal dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Idamesilam. Idamesilam. Magabalanya nasa. မဂ္ဂပါဠိညာနသဘဇယောဟုပัจယောဟုသီဆရနေနသဟနဝံခဆမနာကတံဥပောစထศีလံဓမ္မံသာဒုကံကတဝါအပမတိနသံဘာတိထာ Today is a Friday, 19th of August, 2022, ISMC Yayasan San Sadibatana Meditation Center. Today, I talk about the Gopala Soda second part. Gopala Soda about the combine, the second part. Hari ini Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di ISMC Pusat Meditasi Yayasan Satipatana Indonesia di Bakom Indonesia. Yang Mulia Saido pada hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang Bobala Suta, tentang pengembala sapi. Yang kedua. last time i already explained number one to the number seven i already explained we should review again First one pass one combine have to knowledge power follow me is uh, how many cow how many cow ring to the forest early morning and uh, in the evening also how many cow have to clearly understanding and uh, all or yogi also you practice meditation center Abdominal object rising, falling. You also clearly understand about the form. For me, is my mind and matter. This my and matter also a nature, impermanent, doka and unsatisfactory. Also another, non self non -so. And now, including, including four elements. Sometimes you face battery, hardness, shortness. The first factor order, combine. Saya telah menjelaskan dari nomor satu sampai dengan nomor tujuh. Saya mengatakan beliau akan mengulang terlebih dahulu. Yang pertama, pengembala sapi haruslah memiliki pengetahuan tentang bentuknya. Yaitu seberapa jumlah sapi yang dibawa ke hutan di pagi hari, Kemudian, di petang hari juga harus mengetahui seberapa banyak yang dibawa pulang. Ini harus diketahui dengan tepat. Demikian pula dengan para yogi, ketika praktek di pusat meditasi, di mana objek perut, yaitu kembangan kempisnya perut, Anda juga harus mengetahuinya juga bentuk dalam hal ini adalah batin dan jasmani. Bahwa batin dan jasmani ini juga anicca, tidak kekal, kemudian duka, tidak memuaskan dan anatta, tanpa diri, tanpa ego. Termasuk di dalamnya empat unsur. Kadang-kadang Anda menghadapi, melihat unsur patawi, Anda melihat keras, Ataupun lembut ini adalah yang pertama. Number two. characteristic of the car. must be skillful about the car characteristic. I already explained. It. white cow is how many, Black cow is how many. Big one is how many, small one is how many. The child is how many have to skillful about the characteristic or the car. Yogi also have to skillful about the characteristic or the mind. I already explained the mind characteristic. Durangama. Durangama. Durangama me is a how far away? Do you in that? one minute? One minute. Can't write our mind, your mind. I already explained. During Gama, Eka Chare, Eka me is only one mind, single mind. for example in your mind and eh, my mind let me go together one object cannot possible cannot possible that's characteristic of the mind rupa characteristic during the meditation time a lot of changing sometimes itchiness sometimes Stiffness, oh, so many changing, sometimes sweat, sometimes some insect crawling, so many changing. That's called the rupa. Yogi also should be understanding karaita, wristed, or the mind and matter. Should be understanding karaita, wristed, or the four elements. four elements, but we element, art element, dejo element, fire element, so on. element, hardness, softness. I already explained last time I talk. Yang kedua, Haruslah terampil sebagai pengembala sapi. Ya, haruslah terampil mengerti ciri-ciri dari sapi-sapinya. Saya telah menjelaskan hal ini. Misalnya, kemarin saya telah menjelaskan hal ini. Misalnya, ada berapa banyakkah jumlah sapi yang putih, berapa banyak yang hitam, berapa banyak yang besar, berapa banyak yang kecil. Kemudian, berapa banyak anak-anak sapi ini harus terampil diketahuinya? Demikian pula, para yogi juga harus terampil untuk mengenali ciri-ciri dari kesadaran. Ciri-ciri kesadaran adalah bahwa dalam waktu sesaat saja, dalam waktu satu menit, dia bisa pergi sangat jauh. Dan bisa segera tiba di sana. Kesadaran kita, kesadaran Anda, hanya memiliki satu kesadaran, hanya tunggal saja. Misalnya, kesadaran Anda dan kesadaran saya. Untuk bisa pergi bersama, ini adalah tidak mungkin. Kemudian, ciri-ciri rupa pada saat Anda bermeditasi. Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan di sana. Misalnya gatal, tegang, berkeringat, seperti serangga, berjalan. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada rupa. Para yogi harus mengetahui ciri-ciri ini, mengetahui ciri-ciri dari batin dan jasman batin dan materi. Juga para yogi harus mengetahui ciri-ciri dari empat unsur. Misalnya patawi, unsur tanah, tejo, unsur api. Patawi itu mempunyai ciri-ciri keras atau lembut. Saido telah menjelaskannya dalam ceramah dhamma beliau yang lalu. Number three, pick out act. inside the soul or injury or wound, the council have to pick up, take out flying egg. Our yogi also a lot of flying egg inside the eye, inside the ear, inside the nose, inside the mouth, Inside the body, on the body, inside the mind, a lot of flying act have to pick up. Pick up. You cannot pick up, not improve your concentration. Flying act is very important. How to pick up? How do pick up? meditation thinking, thinking about the business, about the son, about the wife just only keep nowadays.සා mindfulness is good security. i also have to mindful ear also have to mindful nose mouth body mind just only mindful no doubt it. easily to go away Flying act fly act me is a development Kemudian yang ketiga harus mampu untuk mencabut telur lalat yang ada di telapak ataupun pada bagian-bagian yang luka. Ini harus dicabut. Para yogi juga memiliki banyak telur lalat ini. Ada di mat di mata, di telinga, di hidung, di mulut, di tubuh, dan di kesadaran. Banyak sekali dan harus dicabut. Jika tidak mampu untuk mencabut, maka konsentrasinya tidak akan mengalami kemajuan. Lalu bagaimana cara mencabutnya? Ketika Anda sedang melakukan meditasi duduk, kemudian kesadaran mengembara, atau kesadaran berpikir, misalnya tentang usaha dagang Anda, putra Anda, istri Anda, Anda harus tetap selalu mencatat dan mengamati. Sama Sati sangat perlu. Perhatian murni adalah penjaga yang baik. Ia bisa menjaga dari telur-telur lalat tadi. Mata terhadap mata kita harus berperhatian murni terhadap telinga, hidung, mulut, tubuh dan kesadaran pun kita harus selalu berperhatian murni. Hanya berperhatian murni dan melakukan pengamatan, maka semuanya akan segera atau mudah berlalu. Yang dimaksudkan dengan telur lalat di sini adalah kekotoran batin. And then next one is make a smoke to prevent mosquito or neck or snake for the car. All or yogi also. All yogi also. can be skillful how do somehow how do smoke me is i already explained you in the interview time said the meditation or kem meditation daily activity fully wonderfully you can report clearly you can report and then after that fine you are intensive retreat and then go back your home oh sitting meditation also walking meditation also daily activity also have to khaliyali understand how to practice anday uh, two week three week doesn't matter Have to clearly understand how to practice fast. How to practice fast? Certain meditation, completely one hour, should be clearly understanding how to practice. Organic okay, meditation also the same. Should be clearly understanding how to practice. And eating time and daily activity, how to practice should be clearly understanding. And then, next step doing a practice of meditation a lot of concentration, a lot of happiness, a lot of rapture. You have to. Clearly understanding. Kemudian yang keempat harus rampil membuat asap untuk mencegah datangnya nyamuk, serangga dan ular bagi sapi-sapi tadi. Para yogi juga harus memiliki keterampilan untuk membuat asap itu. Yang dimaksudkan adalah pada saat wawancara atau interview, bisa melaporkan dengan lancar dan jelas tentang meditasi duduk, meditasi jalan, kegiatan sehari-hari. Lalu setelah Anda selesai menjalankan retret ini, Anda pulang ke rumah, bagaimana mempraktekkan meditasi duduk, meditasi jalan, dan meditasi kegiatan sehari-hari, Anda harus jelas mengetahuinya. Apakah Anda praktek 10 hari, dua minggu, atau tiga minggu tidak menjadi persoalan. Anda harus memahami bagaimana, pertama-tama Anda harus memahami bagaimana cara mempraktekkan meditasi ini. Meditasi duduk harus dilakukan selama satu jam. Dalam satu jam itu, Anda harus tahu bagaimana mempraktekannya. Demikian juga dengan meditasi jalan, Anda harus tahu bagaimana mempraktekannya. Juga, untuk kegiatan sehari-hari Anda pada saat makan, bagaimana Anda praktek, Anda harus memahami dengan jelas pada saat mempraktekkan meditasi. Misalnya terbangun konsentrasi yang baik, kemudian merasa bahagia atau merasakan kegairahan, anda juga harus jelas mengetahui hal ini. Next one, what please? You have to understand for the cow, what please? Also very important. Very important. For example some of place no have a river No have a river then, south distance, raining, south, rainy but you go north distance. Cannot get it. That's why calm, why have to clearly understand it. where is water place. You have a knowledge in our life, your life also should be clearly understanding where is good water place. What I bless me is uh, our Buddha dispensation, meditation center, monastery, and uh, JDR. JDR also should be clearly understanding what is good for the meditation. Because of now, a day, a lot of meditation method. A lot of meditation method. In India and in Thailand, in Indonesia, in Myanmar, a lot of meditation method. That's why. Where is good? Drinking water, Ini very important. Yang selanjutnya adalah tempat air. Para pengembala sapi harus mengetahui dengan tepat tempat air untuk sapi sapinya. Ini sangat penting sekali. Karena di beberapa tempat tidak ada sungai, kemudian misalnya di arah selatan, itu banyak curah hujan, tetapi pengembala sapi justru pergi ke arah utara sehingga tidak bisa mendapatkan air. Jadi, pengembala sapi harus jelas mengetahui di manakah ada tempat air. Anda juga. Harus mempunyai pengetahuan di dalam uh, tentang kehidupan kita. Ini, Anda harus tahu dengan jelas di mana ada tempat air yang bagus. Yang dimaksudkan dengan tempat air di sini adalah ajaran Buddha, pusat meditasi, wihara, atau jedia. Anda juga harus tahu dengan jelas di manakah ada tempat. Untuk bermeditasi yang bagus, karena di zaman sekarang ini banyak sekali metode meditasi di India, di Thailand, di Indonesia, di Myanmar, banyak sekali cara atau metode meditasi. Oleh karena itu, Anda harus tahu tempat air minum yang baik. This is and also Next one should be understand already drinking water or not. Because of the calm. Calm, cannot understand, cannot say I'm thirsty, I want to drink water. That's why c o m e w h y have to understand about the drinking water. Already drinking water or not? Our yogi, all those people all over the world also should be understand I am drinking water or not. Most of people. don't know how to Fridays meditation center our life is need meditation most of people don't know most of people don't know one month ago i had in canada very famous singer very famous already make a lot of a lot of his work most of the country since 20 years now is he is around 32 around a 32 32 me is not so old just only younger but cannot do his performance. Cannot do because of a lot of depression. Cannot stand all performance are reject. I think most of people that say like this singer. This singer also. Don't know already, drinking water or not, needed, hold up medicine or not. They don't know. Depression disease is only can cure with meditation because of mind disease. That's why. everybody, I am drinking water or not, I need it. Meditation or not, should be clearly understanding our human life. Yang selanjutnya adalah harus mengetahui apakah sapi-sapi itu sudah minum atau belum. Karena sapi-sapi itu tidak bisa mengatakan, saya haus, saya mau minum. Jadi para pengembala sapi harus mengetahui tentang apakah sudah minum atau belum. Para yogi, pada umumnya orang di dunia ini tidak mengetahui apakah dia sudah minum atau tidak. Orang pada umumnya tidak tahu, tidak tahu di mana ada tempat Meditasi, dan tidak tahu bahwa mereka memerlukan meditasi. Pada umumnya, orang tidak tahu. Sido menceritakan kira-kira mungkin satu bulan yang lalu, Sido membaca ada penyanyi terkenal, kalau di, di Kanada yang telah melakukan banyak pekerjaan sebagai penyanyi di berbagai negara. Ini 20 tahun yang lalu, sudah selama 20 tahun. Sekarang ia berusia 32 tahun. Sesungguhnya belum tua, tetapi masih sangat muda. Tetapi ia tidak bisa melakukan melaksanakan pertunjukan pertunjukannya karena ia menderita banyak sangat menderita depresi. Jadi, semua pertunjukannya harus dibatalkan. Orang pada umumnya itu seperti penyanyi ini yang tidak mengetahui tentang air, tidak mengetahui bahwa ia perlu obat-obat ajaran Buddha, tidak mengetahui tentang hal itu, padahal depresi ini hanya bisa disembuhkan melalui meditasi karena depresi ini adalah penyakit kesadaran, penyakit mental. Jadi, apakah perlu minum atau tidak, sesungguhnya kita harus mengetahuinya. Next one, cowboy have to skillful about the road. About the street. Have to skillful. Early morning, go to forest, pasture or grass feed. Which way we have to go. And then after finish in the morning, go back home. Have to skillful about the road sometimes needed a water place which way we have to go have to skillful our yogi also needed skillful about the rope rope me is our yogi needed already explained a four noble part. our Buddha, our Buddha teach wrote me s for example you want to learn the Samatha, you have to go Samatha meditation sina you want to learn Vipassana meditation about the rising and falling you have to go vipassana meditation center you have to clearly understand the way leading to the road now our yogi road me is a four noble path i already explained sama right understanding right thought sama ba, sama vaja, right speech right action right livelihood i already explained april Nobel path. Yang selanjutnya, para pengembala sapi itu harus terampil tentang jalan setapak atau tentang jalan. Pada pagi hari, pergi ke hutan, apakah menuju ke belantara atau ke padang rumput, harus mengetahui melalui jalan yang mana. Demikian pula, ketika harus kembali ke kandang, harus mengetahui tentang jalan itu. Juga harus mengetahui tempat di mana ada air. Jalan mana yang harus ditempuh. Harus terampil akan hal itu. Demikian juga para yogi perlu terampil untuk sepenuhnya mengetahui sang jalan. Bagi para yogi, sang jalan adalah jalan mulia beruas delapan. Buddha telah mengajarkan tentang jalan ini. Artinya, misalnya ketika Anda mau belajar samatha, tentu Anda harus pergi ke pusat meditasi samatha. Ketika Anda akan belajar meditasi vipassana berdasarkan kembang dan kempisnya perut, maka Anda harus pergi ke pusat meditasi vipassana. Anda harus jelas mengetahui jalan ke tempat itu sekarang para yogi, bagi para yogi yang dimaksudkan dengan jalan di sini adalah jalan mulia beruas delapan. Saido telah menjelaskan tentang hal ini, yaitu sama didi, pengertian benar, sama sang tapa, pikiran benar, kemudian sama waca, ucapan benar, sama kamanta, perbuatan benar, dan sama ajiwa, penghidupan benar. Inilah jalan mulia beruas delapan. All of yogi already understand a four noble path. A four noble path. Already understand road. Also main destination, Nibbana. Road also already understand, you also have a main destination, destination nibbana also teachin you have a teacher i want to explain about the king body king body ass our buddha buddha our godama buddha you also Skillful teacher, you also skillful teacher. Our Buddha also stay alive. Also have a four noble path leading to the nibbana. Also my destination nibbana. The teacher, very skillful teacher, our Godama Bodha stay alive. A phone vappa. Anna May destination Nirvana. Awabodha. Everybody can get it. Nirvana. Everybody reach to the Nirvana. Kim Body acts. Para yogi sudah memahami tentang jalan mulia beruas delapan. Anda sudah mengetahui tentang sang jalan dan Anda juga mengetahui tujuan utama Anda yaitu nibana. Jalannya Anda sudah mengetahui. Tujuan utama nibana Anda juga mengetahuinya. Demikian pula yang mengajar. Anda mempunyai guru. Sedo akan menjelaskan cerita kisah tentang Raja Bodhi yang bertanya kepada Buddha. Raja ini bertanya, Buddha, Anda ini seorang guru yang terampil. Anda masih hidup, kemudian ada jalan mulia beruas delapan yang membawa menuju ke Nibbana. Tujuan utama nibana sudah ada. Gurunya sekali lagi, gurunya terampil, masih hidup, ada jalan mulia beruas delapan, tujuan utama nibana juga ada. Apakah set, lanjut Raja Budi Kumara, Raja Budi, apakah setiap orang bisa mencapai nibana? Demikian pertanyaan Raja Budi kepada Buddha. kinbody ass to the our Buddha? if so i also want to make a question to the king body becausef king body is very skillful about the elephant for example one person came to you want to want to study want to learn about the elephant but but don't have satire, faith and confidence how to how to teach how to teach oh i cannot teach because of don't believe me believe no really you, how can I teach? Also, no confidence, how can I teach? Tadi Raja Budi bertanya kepada Buddha. Jadi selanjutnya Buddha juga ingin bertanya kepada Raja Budi. Raja Budi ini terkenal karena keterampilannya. Men tentang gajah, misalnya ada seseorang yang datang pada Anda mau belajar tentang gajah ini, tetapi orang tersebut tidak mempunyai kepercayaan pada Anda. Bagaimana cara Anda mengajarinya? Kemudian Raja Budi mengatakan, "Oh, saya tidak bisa mengajarkan karena ia tidak memiliki kepercayaan." pada saya. Bagaimana saya bisa mengajarinya? Ia tidak memiliki keyakinan pada saya. Bagaimana ia saya bisa mengajarinya? And then next one, a person want to learn about the elephant come to Cambodia. Also not good healthy A lot of disease, very weak. How to teach? Oh, I cannot teach. And then, next one. Not including the viriya, effort. Not enough effort. How can I teach? That's why all of yogi should be clearly understanding if you already understand A4 noble part, you also have faith and confidence enough and, put healthy enough inert effect. And then uh, next one you are mine. have to have to strike mine. have to strive my have to sincerely your mind have to pewa and then next one knowledge enough knowledge banya very important Yang selanjutnya, ketika seseorang mau mempelajari tentang gajah dan datang kepada Raja Budi, misalnya, jika ia tidak sehat lemah, bagaimanakah cara mengajarinya? Raja Budi mengatakan, "Saya tidak bisa mengajarnya karena ia tidak mempunyai..." karena ia tidak mempunyai wiria atau usaha. Bagaimana bisa mengajarinya? Para yogi sudah mengetahui. Anda mengetahui jalan mulia beruas delapan. Anda memiliki kepercayaan dan keyakinan. Anda sehat dan Anda mempunyai cukup usaha. Yang selanjutnya, batin atau kesadaran Anda haruslah kesadaran yang lurus tulus murni yang selanjutnya adalah pengetahuan harus memiliki cukup pengetahuan atau panya ini sangat penting very important thing, ha wiriya effect very important you have to go as long as reaching to the nebana. As long as reaching to the core concentration, you have to practice. Widya is a very important. Somebody halfway, oh, I want to take a rest, cannot easily reach to the nibbana, reach to the core concentration. Alpha is a very important. Yang sangat penting adalah wiria atau usaha. Ketika Anda harus pergi untuk sampai nibana, sampai tercapainya konsentrasi yang baik, maka Anda haruslah praktek. Anda harus memiliki wiria atau usaha. Ini sangat penting. Karena kadang-kadang ada yang setengah jalan ingin beristirahat. Jika demikian, maka akan sulit untuk bisa mencapai nirwana, sulit untuk bisa mendapatkan konsentrasi yang memadai. Jadi, usaha ini sangatlah penting. Oke, okay, next one. Kaum point need to skillful practice. pascami is a grass fee for the car have to skillful our yogi also should be skillful about the pascha grass feel grasp me as a meditation instruction meditation is stressful just come to the adi, our yasadhi all or yogi orari listen to the chammi sia toji is stressful the teacher also so many time kaya vedana citta dhamma you have to know the abdomen object rising falling all meditation what or how daily activity, what or how, I already explained. Yang selanjutnya, seorang pengembala perlu untuk memiliki keterampilan berkenaan dengan posisi atau postur, yaitu padang rumput bagi para sapinya. Yogi pun juga harus memiliki keterampilan mengetahui tentang padang rumput. Yang dimaksudkan di sini padang rumput adalah instruksi meditasi. Ketika Anda datang ke Yasati, pertama-tama Anda sudah mendengarkan instruksi meditasi yang diberikan oleh Yang Mulia Jami Saido. Kemudian guru dalam hal ini Saido Ukesawa juga telah berkali-kali menjelaskan kaya wedana cita atau dhamma, lalu selalu dilakukan pengamatan ketika melakukan meditasi duduk misalnya kembang kempisnya perut meditasi jalan bagaimana apa dan bagaimana kemudian apa dan bagaimana tentang kegiatan sehari-hari ini semua telah dijelaskan And then next one the calm wine. why duty every morning every morning Ni milk Ni milk school and dry up dry up All finished no less milk. and skillful combine because of mother c a n have a child should be less some more of the milk for the child can t. our yogi also should not make should not make milk dry up pengembala sapi juga memiliki kewajiban bahwa di setiap pagi diperlukan susu, ia perlu memerah susu itu sampai kering. Semuanya demikian, tidak tersisakan. Tetapi harus terampil bahwa untuk induk sapi yang masih mempunyai anak, harus masih menyusui, maka harus disisakan. Demikian juga dengan para yogi, janganlah mengeringkan habis uh, untuk susu ini. Yogi should be clearly understanding milk dry out. All yogi came here, practice meditation. Pridest meditation should be very respectfully to our pridest. Okay, meditation and daily activity should be respectfully practiced meditation. And during the eating time and daily activity should be respectfully is meditation should not make a tryingry out. Try out me is some of the yogi doing the meditation retreat I needed what or how I needed what or how a lot of make easy. busy A lot of make easy. busy. For example, you sleep in the sleeping room. Oh, I want to change this room. or oh, a lot of reason, a lot of make a complaint. Me is drying up. For example, for my, I needed, I needed rope, good quality. I need a food, very special food, very special food. I need a medicine, oh, fighter, oh, so, so many. Should not make a busy. in the meditation time, if you made a lot of complaint, need it, need it, need it. cannot improve your concentration cannot improve your concentration just me the teacher also the teacher also don't want to teach like make dry up without the less just only Fridays. respectfully take care of your concentration. Para yogi juga harus mengetahui tentang mengeringkan susu ini. Para yogi, Anda datang untuk mempraktekkan meditasi. Anda harus memiliki rasa hormat terhadap praktek ini meditasi duduk, meditasi jalan, meditasi kegiatan sehari-hari, Anda harus mempraktekkannya dengan penuh rasa hormat. Demikian pula ketika Anda makan ataupun melakukan kegiatan sehari-hari, Anda harus mempraktekkan meditasi ini dengan penuh rasa hormat. Jangan sampai kering. Beberapa yogi pada saat mereka dalam retret meditasi memerlukan ini atau itu. Membuat dirinya sendiri sibuk. Misalnya ketika Anda tidur, di tempat tidur Anda, Anda ingin ganti tempat tidur, kemudian ini seperti mengeringkan susu. Untuk para biku, Misalnya, oh, saya memerlukan jubah-jubah yang bagus, saya memerlukan makanan-makanan yang khusus, saya memerlukan obat dan yang lainnya. Begitu banyak, janganlah menyibukkan diri pada saat bermeditasi, janganlah banyak mengeluh, karena ini tidak akan memajukan konsentrasi Anda. Artinya, Guru juga tidak ingin mengajarkan sampai susu itu menjadi kering. Praktek para yogi harus praktek dengan penuh rasa hormat dan merawat konsentrasinya. And then, last one, well needed special penetration. For the bull cow, special veneration for the bull cow because of bull cow me is all of the cow father, all of the cow father, that's why bull cow must be special veneration. this special veneration me is all of yogi you also need it special veneration for you are noting mind for you are concentration you have to respectfully have to practice meditation Pride is meditation. I already explained how beneficial you are, no demon. Like a bull cow. said the meditation, organ meditation, daily activity, you have to special veneration. So be very careful. Yang terakhir, pembalas sapi itu perlu memberikan perlakuan khusus untuk sapi jantan, karena sapi jantan ini adalah induk untuk semua sapi yang lainnya. Sapi jantan ini perlu mendapatkan perlakuan khusus, artinya para yogi juga perlu untuk memberikan penghargaan, penghormatan untuk kesadaran pengamatan Anda, konsentrasi Anda. Anda harus mempraktekkan meditasi Anda ini dengan penuh rasa hormat. Saya itu sudah menjelaskan betapa bermanfaatnya meditasi Anda. Sapi jantan ini bagaikan ketika Anda melakukan meditasi duduk, meditasi jalan, maupun meditasi kegiatan sehari-hari, Anda mempunyai rasa hormat secara khusus. Anda cermat dalam mempraktekkan. The best, very important veneration is you are no demon. So meditation, walking meditation, Anna Second supporting Donna you have to honor what you Friday right? meditation Our volunteer supporting Allah the teacher supporting a lot also like our chamis syado ji supporting a lot how to honor just only sincerely practice meditation respectfully practice meditation and then uh, like a uh, Like a special veneration for a pool car. Kemudian yang pak yang terbaik, yang sangat penting penghormatan yang sangat penting atau penghargaan yang sangat penting, ketika anda melakukan meditasi duduk, meditasi jalan. Penghormatan yang kedua adalah untuk para pendukung Anda, para donatur. Anda harus memberikan penghormatan dengan atau melalui praktek meditasi Anda, termasuk kepada para relawan, para guru yang sudah banyak memberikan dukungan, juga yang mulia, Candi Zedoji. Sudah memberikan banyak sekali dukungan. Lalu, bagaimanakah cara penghormatannya? Anda harus mempraktekkan meditasi ini dengan bersungguh-sungguh, dengan tulus, mempraktekkan meditasi dengan penuh rasa hormat. Praktek penghormatan istimewa ini bagaikan yang... Uh, penghargaan yang diberikan untuk sapi jantan. Olah yogi eleven quality of the cowboy. The yogi quality also can understand. Olah yogi day by day you are practice meditation, sitting meditation, walking meditation, and now you are concentration higher than higher. That attain the nirvana. That's all for tonight. Sadhu. 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 Para yogi, sebelas ciri-ciri untuk pengembala sapi. Sudah saya jelaskan. Demikian pula sifat para yogi yang harus anda sudah anda ketahui. Dari hari ke hari anda mempraktekkan meditasi, meditasi duduk, meditasi jalan, dan dari hari ke hari konsentrasi anda menjadi lebih baik dan lebih baik meningkat dan meningkat sehingga akhirnya anda akan bisa mencapai nibana. Satu, so do